jalan-jalan ke kota Paris. Ah. Banyak rumah berbaris baris. Jangan takut mati di ujung keris, asalkan dapat cerita manis. Anak kami dulu zaman masa kecil remaja-remaja lah, orang kan orang Melayu eh. Main-main pantun-pantun. Kan pantun itu budaya kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Budaya pantun-pantun. Baik kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat kan kawan. Baik kawan, kita akan berkeliling lagi ke sebuah perkampungan ya. Ini di Pulau Bintan, masuk di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Nanti kita akan berkeliling ke dalam. Bu, misi bu ya. Iya. Oh iya, nanya dulu bu. Ini kampung apa nih bu ya? Tanjung Talo. Tanjung Talo. Desa Teluk Sasa. Oh, Desa Teluk Sasa, masuk di Kecamatan Sri Kuala Lobam. Jadi kalau di sini banyak masyarakat apa nih bu? Nelayan. Nelayan ya. Mungkin karena dekat dengan laut juga bu ya? Iya. Yang PT anak-anak baru lah berada di sekolah. Oh, yang kerja di PT. Mungkin capek tak nak ke laut gitu kan? Enggak, baru habis sekolah kan? Cewek kan? Oh, gitu ya. Kalau dalam banyak rumah bu ya? Situ? Ah iya. Nah. Sebelah PT masuk gang sini. Gang jembatan lantar 1, 2, 3. Sampai ujung patah balik ke sini lagi, bawa masalah sana ada. Oh, iya. Bu, saya jalan-jalan lagi, Bu. Makasih, Bu. Nah, kita akan masuk ke sini kan, kawan. Jadi untuk informasi ya. Banyak sebagai nelayan nih kan, kawan. Ini coba kita masuk ke ini gang ini dulu. Kita lihat suasananya ini kawan-kawan ya. Nah, ini gang pelantar 1. Oh. Ini banyak jaring ini kawan-kawan ya. Ini jaring ketam nih. Tok. Apa kabar, Tok? Apa kabar? Sehat? Saya Indra. Indra di Pinang. Pinang. Iya. Indra di Batam. Oh. Ini lagi pasang nih, Tok ya? Udah enggak surut pula? Jalan-jalan tuh. Nangis lah. Berarti kok Tanjung Taluk nih tuh banyak nelayan lah ya sini. Masuk atuk nelayan ke? Dah. Dah pensiun. Oh gitu. Nelayan semua sini. Jadi kalau di sini tuh banyak orang apa nih, Tok? Melayu. Melayu atau Melayu ke? Asli sini Melayu dia. Bukan. Mana? Saya asli Galang. Oh, Galang Batam sana? Iya. Jauh sini, Tok? Ini anak di dalam tak ada sekolah kan. Kita punya tutup sekolah, dia nak sini. Jadi aku ikut anak. Ikut anak. Oh, anak sini jadinya. Anak perempuan jauh-jauh. Di Makassar satu. Di belakang Padang satu. Oh, belakang Padang. Jadi atuk berarti memang asli Batam lah ya. Iya, iya. Jadi yang sini nomor berapa nih tuh anak sini? Ini ke-5 lah. Anak 5? Iya. Oh. Ketiga. Apanya? Anak atuk yang tinggal sini. Nomor berapa? Ketiga, nomor 5. Nomor 5. Nomor 3, nomor 5 nih. Lucu ini. Oh.
Ini cucu. Cucu ini, Pak. Oh. Ya. Jadi atuk berapa anak? Lima. Anak lima. Di pulau situ ada satu. Pulau Lobam dah, Pulau Lobam. Lobam tahu, ya. Yeah. Pulau Lobam juga. Ha. Jadi ini yang di sini nomor lima. Laki-laki. Oh, laki-laki. Laki-laki, ya, Tok, saya lanjut lagi, Tok, ya. Yuk. Ini sedikit rezeki buat Atok. Ya, enggak banyak sih, Tok, ya. Gitu, ya. Sama-sama. Amin, terima kasih. Rip. Ini sekolah, ya. Udah balik. Ya, Tok, ya. Assalamualaikum. Ini sana udah habis nih kan. Itu? Oh, ini bisa jalannya? Oh, bisa ya. Oh, ini bisa mutar kawan-kawan. Ini coba kita mutar lah sini. Oh, ini banyak laut nih. Banyak kapal, tuh ada kapal lah, itu kapal nelayan juga tuh. Nah, ini kita kesini nih kawan. Halo. Halo. Duh, lagi makan nih. Si. Nah, ini ada ini kan ya. Biasa kalau di rumah pelantar seperti ini. Jadi yang pipa-pipa seperti itu kan, kawan. Nah, itu merupakan pipa sapi tank. Nanti ditampung di sini kan, kawan. Nah, nanti kalau di sini udah penuh itu nanti diangkat. Oke, kita jalan lagi lah ya. Wah, ini suasananya mau hujan nih kan kawan. Mendung. Wah, ini bubu ikan nih. Besar juga nih ya. Nah. Jadi seperti ini kawan-kawan ya. Jadi ini bubu ikan, ada moncongnya atau yang depan, nah seperti ini. Nanti ikannya masuk dari situ kawan-kawan. Nah, ini biasanya tenggelam nih, nanti ditenggelamkan di tengah laut. Nah, nunggu beberapa hari, nanti baru diambil lagi. Mungkin seminggu atau berapa hari lah ya. Ini kita coba ke sana. Ntar lagi kita akan keliling kampung sini. Nah, ini jadi setiap rumah itu ada kayak gini kan kawan. Ya, isi. Pak, jalan-jalan Pak. Jalan-jalan ke kota Paris. Ah. Banyak rumah berbaris Paris. Jangan takut mati di ujung keris, asalkan dapat sejuta manis. Anak kami dulu dia masih kecil, remaja-remaja lah, orang kan orang Melayu, main-main, pantun-pantun. Kan pantun itu budaya, kan? Iya, iya. Budaya pantun-pantun. Jadi kalau orang Melayu harus pandai pantun. Tidak harus, kan ada yang tak faham kan namanya orang tak pandai seni, tak pandai budaya kan. Kan nyanyi, pantun itu kan budaya. Iya, budaya. Budaya orang Melayu. Oh, sekarang ni orang Padang pun dah ada budaya berpantun. Kan? Melayu aja dah, Melayu dah memang dasar dia orang Melayu. Melayu pula tengok juga daerah Melayu. Ada Melayu yang tak tahu, kita ini tak tahu kan, tak tahu ada usia ada pantun. Majlis-majlis pun tak pantun kan. Pantun-pantun yang begitu bang, dalam lagu-lagu lama ada pantun kan. Macam apa tu kata dia, apa ni, anak Andu Raja Sulaiman duduk di tingkap melambai angin. Kalau rindu pandang kelaman, di situ tempat tu bermain. Itu kan duduk-duduk, budaya dayu memang. Ibu ni pandai apa pantun ni? Ibu dulu pernah.
lah tim penggerak PKK. Kan ibu-ibu RT nih. Hmm. Yang berapa tuh? Jadi 10 kecamatan Bintan Timur, semua 10 kecamatan lah. Oh. Ibu ikut lomba berpantun dari kecamatan Seri Kuala Lobam juara 1. Juara 1. Kecamatan ya. Makanya nengok pantunnya tadi kan udah macam air aja kan? Iya, jadi kalau lagi ibu kan memang dulu memang penggerak PKK. Oh. Ketua wirid sinilah kan. Kader juga dari Posyandu. Oh, itu balita lansia ibu yang 22 tahun pengabdian dari Posyandu di kader kan. Untuk pembuatnya bidan. Iya, iya. Kalau sekarang mata ibu dapat tetap apa nampak. Jadi ya, kalau kami dulu main-main di laut, ada pantun di laut. Gitu. Oh, gitu ya. Main gitu kan. Jadi ada yang lakin sekarang ibu dah jadi orang tua, pembukaan, kalau ibu menyambut tamu pengantin, apa kan ibu kan di depan kan, kita masuk kan, dengan pepantun kadang-kadang ada orang nyambung kan, ada orang tak nyambung, tak tahu. Iyalah. Iya. Kayak kita sekarang pun kalau misalkan ada acara-acara kan, lamaran atau apa tuh kan. Tengok aja Pak Gubernur kita pun pada pepantun, walaupun tak nyambung kan, kita tangan juga kan. Iya. Malah kemarin kan ibu begitu dengan Bapak ke GR, Melayu Berendang. Ada Pak Gub datang kan, Pak Gubernur Pak Ansar Ahmad. Jadi kalau sana masih banyak rumah lagi? Jalan ini tembus mana nih, Bu? Ujung pelan. Karena di sana sampai sana nih, sampai ada rumah ujung lagi nanti. Dan sini ke sana ada 13 rumah. Nah, dengan Ibu siapa nih? Dari tadi kita ngobrol tak tahu nama nih. Ibu sinilah, Ibu Rohayati. Bu Rohayati, saya Indra, Bu. Dari Pinang. Indra ya. Apa tugasnya? Saya tugas aja jalan-jalan aja. Iya, tahu Ibu tahu. I understand lah. Memantau ada maksud ya. Jadi saya suka keliling ke perkampungan gitu, Bu. Jadi gini, Bang. Sekalian nak buat video untuk YouTube gitu kan. Jadi, Bang. Jadi biar tahu suasana kampung ini macam mana gitu. Kalau di sini, Bang, memang kampung itu, Bang. Coba lihat laut yang kami hadapi. Iya. Ombaknya, ya anginnya, ya topannya, Bang. Wah, ini kena puting beliung kan habis nih rumah ini. Pernah kena angin puting beliung? Kena. Berapa bulan yang lalu, sekitar 4 bulan yang lalu lah. Ibu dah lupa tanggalnya. Ibu dalam rumah nak lari dah dapat pintu ini terkunci kan. Pintu naik semua, Bang. Itu kan bocor. Kalau hujan bocor semua. Oh gitu ya. Kan digoyang gini kan. Ini tikar ini naik semua. Naik semua. Angin. Jadi perlu sebenarnya. Sebenarnya sangat-sangat perlu ini. Medianya masuk. Yeah. Jadi tahu orang kenapa masyarakat ini begini. Apalagi sekarang dulu. Ya Allah. Iya. Makanya ini saya kan suka masuk perkampungan, jadi pengen dengar juga keluh kesah masyarakat macam mana kan. Nelayan tengok Bang ya, lagi melaut-laut kan sini, karena dok-dok kapal ini. Oh iya iya. Buang limbahnya di laut. Iya Bang, kadang-kadang tak makan Bang. Pergi beli minyak 100 lebih ya, balik berjual dapat 40-30 ikan. Ikan terakhir dulu Bang. Ya itulah. Itu patroli itu kapal itu patroli kabel laut. Jadi dia yang saya nampak dari sini ada pulau tuh, Bu. Pulau apa? Tengah itu. Itu terumbu. Oh, terumbu apa tuh? Terumbu. Terumbu karang gitu. Terumbu karang kalau air pasang dia begitu nampaknya kan. Ada surut karang. Oh. Terumbu. Saya pikir pulau tadi kan ada po. Pulau lah, ada po apa? Alah sayang lautnya biru. Alah hai abang. Pulau penyengat alah sayang. Selat melintang. Wah, luar biasa Ibu Rai. Dulunya Bang, kalau pergi Ibu pergi tim gerak PKK kan, Ibu kan bikin karang pantun. Ada yang menyanyi dondang sayang, tanding di apa, Gunung Kijang kan. Pak, juara. Jangan-jangan Pak. Tengok-tengok kampung sini. Jadi kan dapat juara, jadi Ibu karang pantun, mereka bawa lagu. Oh. Ada tuh jamnya, jam dinding apa, ada orang dapat dua kan. Jadi kalau orang tak mau rumahnya tak mau dijualnya dengan ibu kan, dah meninggal. Jadi dia nyanyi pas sedapnya suara. Orang dulu-dulu, orang laut kan. Kami ini orang pantai lah kisahnya kan. Jadi pandai berpantun, pandai mengarang lagunya itu sedap didengar. Tak jenuh lah kan. Kalau di Tanjung Taluk ni, anak-anak kami ada yang atlet karate. Apa ni, futsal. Banyak lah lagi yuk ya. Anak ibu juga perempuan kan? Bu, saya lanjut ke dalam lagi Bu ya. Iya. Masih banyak rumah lagi sana? Masih ada. Mungkin ada juga yang mau bercerita. Duh, ibu dikasih hadiah nih. Iya. Terima kasih daun saya kerani. Sudah dikasih waktunya untuk ngobrol. Iya, terima kasih. Ibu juga pandu sekali lagi. Terima kasih daun keladi panjang umur murah rezeki. Insya Allah kita jumpa lagi. Amin. Ibu, makasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Wah. Bu pantun terus. Oh, jadi itu kan kawan ya.
Berpantun, ini seni budaya Melayu, salah satunya pantun nih kawan-kawan. Jadi ibu tadi pasih lancar betul nak berpantun tuh, ha. Nah, ini kalau kita lihat di sana itu masih banyak rumah kawan-kawan ya. Sampai ke ujung. Nah, itu kan kawan yang saya bilang tadi ada pulau, semacam pulau tuh di ujung sana tuh. Di ujung di tengah sana. Tapi katanya itu terumbu karang. Jadi kalau surut, nah itu nampak apa ya? Terumbu karang. Ini karena lagi pasang jadi seperti pulau kawan-kawan ya. Ada pasirnya. Jika numpang lewat. Nak jalan-jalan, Kak. Nak tengok-tengok kampung sini. Saya dari Pinang. Nah, masih satu daratan lah sama Bintan. Kalau itu apa tuh, Kak? Yang terumbu karang ya katanya? Oh. Situ kita berkarang. Oh, banyak juga gonggong situ. Sampai sana tu. Sampai ke sana. Sampai panjang. Iya, iya. Ada kelembu tu kan? Iya, iya, iya. Itulah habis mentok tu. Jadi kalau di air cuma petang mulai orang berkarang. Mulai berkarang. Mulai orang cari duit kan? Datang sini, kita cantik. Jadi cantiknya lebih cantik kalau surut lagi, Bu, ya? Ini kita datang pas pasang pula ya. Iya. Tapi tak apa lagi ya. Untuk pengalaman. Soalnya kan kalau namanya air laut kan pasang surutnya kan tak tahu gitu kan. Kadang siang, kadang pagi. Malam. Surutnya malam nih, Bu ya. Deh, kalau surut malam tak kecil lah. Enggak lah. Tak nampak kan gonggong tuh. Ada kotak ular lah. Bu, saya ke ujung sebentar, Bu, ya. Iya, kasih, Bu. Jadi kalau surut seperti ini kan ya. Jadi dari sana, yang ujung sana itu. Jadi dari ujung sana itu sampai ke sana ini kalau surut dipakai untuk cari gonggong nih kan, kawan. Nah, ini kita datang pas air pasang. Jadi katanya kalau surut lebih bagus nih. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya kita jalan-jalan. Nggak tahu pasang surutnya. Baiklah kawan-kawan ya. Saya kira cukup sekian video kita di sini.